Sudah lah mas, yang lebih memilih aku daripada kamu. Gak usah dorong-dorong, gak usah dorong-dorong mas. Orang kere tahu. Dan kamu mas, ini bukan seberapa besar hartamu, harta orang tuamu. Ini masalah hati mas. Kayaknya kafe ini baru buka ya. Bagus kan? Bagus ya. Bagus, tempatnya enak kok. Terus adem gitu adem. Ya. Bagus banget. Ini kapan ya? Kok aku enggak tahu ya di sini ada kafe sebagus ini. Besar lagi ya kan. Ini kan ya? Kayaknya baru dapat 3 hari deh buka ini. Masa sih? Seperti aku enggak tahu ya. Aku baru pertama juga ke sini. Ih, sama dong. Aku juga baru pertama. Oh ya, ngomong-ngomong. Kenapa? Kamu sama cowokmu gimana? Kapan mau mutusin? Ya, kapan ya? Aku juga udah ini sih, udah jarang ya sama dia kan udah ini juga agak renggang kan ya. Udah jarang hubungi juga sih, abisnya males loh ya. Itu dia tuh, aduh, kayak tamu sayang. Masa jadi pelit ya, udah beda tahu lah. Ya. Iya, gak ini loh, itu udah jarang pas. Aku ini hadiah gak kayak kamu loh. By the way, jamnya makasih ya sayang ya, bagus loh ini. Itu kan hanya jam, ntar aku belikan yang bagus lagi kok. Iya, aku jadi pengen ganti HP sayang tuh, lihat kan ini udah jadul. Kan ada yang terbaru, beliin dong sayang, ya kan? Ya, ntar, ya. Ntar aku belikan kok HP yang lebih bagus dari ini kok. Iya sayang. Oke. Terus, kerjaan kamu gimana sayang? Kerjaan lancar sih, nggak ada kendala. Cuma ntar aku lagi mau keluar kota. Ngapain? 2 harian lagi. Lama 2 hari? Biasalah bisnis. Ntar terus aku ditinggalin 2 hari? Ya, kan cuma 2 hari. Lama. Oke, go. Ya. Mau pesan apa sayang? Ya di sini yang bestseller apa ya sayang ya, aku nggak punya makan nih sih soalnya lagi diet, pengen minum aja. Kamu apa sayang? Ntar ya, mana sih minumnya? Kayak di belakang deh. Oh ya ini apa ya? Aku minum ini aja, watermelon juice. Kamu apa? Apple juice gak apa-apa kok. Apple juice ya? Yaudah. Tadi masih mana sih? Aku watermelon, kamu apa? Apple juice. Apple ya? Mas, ya. Satu, apple juice. Terus kamu apa sayang? Watermelon juice. Watermelon juice, satu. Watermelon. Ya. Itu dulu ya mas? Iya, ada lagi? Gak ada. Nanya avocado sama watermelon. Iya. Yep. Boleh saya bawa ya? Kasih mas. Ya. Adem ya di sini ya. Adem banget. Kenapa? Oh, ya. Kenapa? Gimana cowokmu? Kenapa? Kapan jadinya sih? Sabar lama. Iya sabar. Kan aku juga gak mungkin juga tiba-tiba mutusin dia kan. Kan gak enak juga sama dia. Lebih cepat lebih baik sih. Ya. Sabar ya. Ya. Habisnya gitu sih dia. Gimana ya? Aduh. Gak pernah kasih kayak apa-apa. Gak kayak kamu. Kok kamu kan selalu yang ini, aku minta apa selalu diturutin ya kan? Iyalah, secara orang tuaku orang kaya, punya semuanya lah, fasilitas ada, mobil ada, semua.
Iya sih. Oh dia mau apa? Gak punya apa-apa dia. Bedalah. Iya. Makanya aku jadi males loh ngubungin dia tuh. Makanya itu. Lebih cepat, lebih baik. Iya. Sabar ya. Iya. Sabar kok. Tapi aku pasti putusin dia kok. Yep. Aku sabar aja. Ya. Ya lama ya. Haus nih. Ya, Mas. Water melonnya di mana? Ya, di sini, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Haus. Haus. Minumannya enak, mahkota ini ya? Minumannya enak di kafe mahkota ini. Kayaknya makanan enak juga. Kamu pesan makanan tah? Enggak, iya sih enak ya. Enak? Segar. Kamu enggak mau makan, sayang? Enggak, baru makan. Iya, aku juga. Tapi kayaknya enak ya makanannya di sini ya. Enak. Pagi. Halo, Mas. Iya. Gimana, rame? Ah, lumayan. Iya. Ngomong-ngomong, saya pernah kelihatan Mbak itu. Mana sih? Kayaknya dulu pernah sama bos. Yang waktu diajak nikahnya Kevin dulu. Oh iya. Coba dicek dulu, mungkin telepon bos. Iya ya, sepertinya iya. Coba ditelepon dulu. Sama siapa dia? Oh bentar-bentar, oh, iya. Aku telepon bos dulu. Oh iya. Halo, bos. Lagi sibuk. Gini bos, ini saya barusan sepertinya melihat cewek yang dulu pernah sama bos ke nikahan Kevin. Iya, saya lihat di kafe. Oh iya ya bos ya, baik saya tunggu. Iya bos, terima kasih. Bener nggak yang dibilang Rosian? Si Nina ke kafeku sama pacar barunya. Kalau bener, awas aja. Oh, ternyata bener apa yang dibilang Rosian. Ternyata bener dia selingkuh belakangku. Awas aja. Keren, 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 keren. Ternyata kamu di belakangku gini ya? Ini siapa? Pacar dia. Pacar? Dia masih pacarku loh, Mas. Kamu ngapain di sini? Udahlah, gak perlu tahu. Aku yang penting kamu sekarang ngapain sama dia. Dia siapa? Kamu? Kamu gini di belakangku ya? Ya, habisnya kamu gak ini sih. Aku minta apa-apa gak pernah kamu turut. Apa kamu pernah ngomong? Aduh, aku udah males ya sama kamu. Jadinya aku lebih pilih dia daripada kamu. Santai lah, Mas. Bukan gitu, Mas. Hati ya sama saya. Ini masalah hati loh, Mas. Iya. Saya dengan sampean sama-sama cowok. Sekarang terserah nih, ha? Jadi aku atau dia? Aku lebih pilih dia. Iya kan? Alasannya apa? Ya, dia bisa kasih aku semuanya. Gak kayak kamu. Dengar ya, aku selama ini gak ngasih kamu apa-apa karena aku emang bener-bener nabung. Karena aku pengen kita kedepannya lebih bahagia nanti. Tidak, bro. Kamu orang kiri, orang miskin. Sementara aku orang kaya, orang pelaku. Banyak hartanya, bro. Orang tua? Mobil banyak. Orang tuamu yang kaya? Kamu mau nikah sama orang tuanya dia apa sama dia? Yang kaya lo? Iyalah. Yang kaya lo orang tuanya? Tapi kan dia punya perusahaan, gak kayak kamu. Gini Mas, ini bukan masalah materi ya, ini masalah hati. Gimana kalau Anda di posisi saya? Salah, beda kita. Karena kamu orang kiri, saya orang kaya. Belum, terima aja.
Lagian juga aku sama kamu udah gak ada perasaan sama kamu. Gimana? Ini aja pilihan, bukan kamu. Gitu kamu ya? Ternyata selama ini apa yang aku perjuangkan, aku nabung, ya memang aku jarang gak mau ngasih kamu apa-apa. Karena aku pengen ketika kita nikah, aku bisa bayangin kamu. Alah, basi. Sudah, gak apa-apa. Gimana? Kamu gak pernah kasih aku apa-apa kok selama ini, ya kan? Oke, kalau itu maumu, silahkan. Harap kamu gak nyesel dengan... Enggak lah, apa nyesel? Ya kan, sayang? Kan, bisa bukti kan? Gimana, Nina? Lebih pilih aku kan? Oke, Mas. Sekarang Anda masih kaya di mata dia. Anda bisa ngasih semuanya. Bisa lah. Ketika Anda ditinggal orang tuanya, Anda akan... Udah, gak usah ngolot lah. Aku peringatin. Aku peringatin, Mas, ya. Dia kayak gini sama aku. Bisa saja Anda juga kayak gitu nanti. Ditinggal sama dia. Dia materi lo. Gak mungkin. Ternyata yang aku pikirkan selama ini tentang kamu salah besar. Kamu dibilang kamu kayak gini. Sudah lama. Nina lebih memilih aku daripada kamu. Gak usah dorong-dorong. Gak usah dorong-dorong, Mas. Orang kere tahu. Udahlah, gak perlu kasar gitu, Mas. Terus maunya kalian berdua apa? Mau pacaran jadian? Kamu mutusin aku? Iya lah, dia yang lebih berat. Kamu harusnya lebih terima gitu. Aku lebih milih dia, kan, ya kan? Dia lebih memilih aku daripada kamu. Oke. Sudah, sana pergi aja, Mas. Saya ingatkan sekali lagi, ini masalah hati, Mas. Oke. Jika Anda digitukan juga sama orang, sama cewek, Anda akan lebih sakit hati. Tidak ada perasaan sama kamu. Udahlah, pergi aja dari sini kamu, Mas. Gak perlu dorong-dorong, Mas. Saya di sini ingin clearkan ini semua. Maaf, ada apa? Jelas kan? Ini loh, Bang, dengan Bunda tadi. Maaf, Bos. Dari tadi saya ramai di belakang. Jadi tidak apa-apa. Angkat telepon dari Bos. Siapa ini? Ya, Bos. Kirim sini, Bos. Iya. Enggak salah dengar. Saya dengar ini, Bos. Iya. Bos yang punya kafe ini. Kayak gini, Bos. Enggak percaya, enggak mungkin lah. Masa sih, Mbak? Iya, Bos yang punya kafe ini. Tadi, gak ada tempat sendiri, Bos. Tadi memang saya telepon karena saya melihat Mbak di sini sama acting ini. Ya, Mbak, ya. Acting. Pasti disuruh ya sama dia. Enggak, dia memang Bos, dia pemilik kafe ini. Ngapain aku juga bohong sama kamu? Makanya aku bilang dari tadi, aku nabung, aku kumpulin, aku usaha untuk kita ke depan kan? Untuk kita nikah ke depan. Iya, Mbak. Sudahlah, jangan lihat orang dari ini Bos yang punya kafe ini. Jangan lihat orang dari penampilannya. Dari mana? Buktinya mana, Mbak? Kalau dia itu Bos. Kalian kok gak percaya sih? Ini loh kafeku. Mahkota ini aku babat sama Mbak Rosian dari nol loh. Iya, Mbak, benar. Saya orang kepercayaan di sini. Sejak lama mulai kafe ini baru buka, kita babat bersama. Saya supervisor di sini. Dan dia benar-benar Bos yang pemilik kafe ini. Gak percaya dia. Buktinya mana? Kartu namaku Yoyok Ferry, owner Mahkota Cafe. Lihat aja. Gak percaya kan? Itu udah ada buktinya, udah ada kartu namanya. Kalau masih gak percaya nanti kita panggilkan. Udahlah. Aku bilang dari tadi kan sama kamu. Aku kayak gini, aku nabung buat kamu. Aku memang sekarang belum bisa ngasih apa-apa sama kamu. Karena aku pengen surprise ketika kita nikah nanti. Tapi kamu malah gini. Alah, mas. Udah. Mas, udah, nggak perlu ini. Oke. Yang penting sekarang dia lebih punya daripada kamu yang ini. Ya. Saya tetap hargai kalian berdua adalah customerku. Silahkan kalian mau apa sama aku, nggak masalah. Tapi yang jelas perkara aku sama Nina, okelah, nggak apa-apa. Okay. Aku bilang sama kamu tadi, memang aku sekarang nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Karena aku memang pengen ketika kita nikah nanti kita punya kejutan. Aku punya kejutan buat kamu. Punya surprise. Dan kamu, Mas. Ini bukan seberapa besar hartamu. Harta orang tuamu. Ini masalah hati, Mas. Gimana kalau kamu dibalik ada di posisiku? Sakit, kan? Udahlah. Bullshit dengan kalian semua. Ngapain kamu megang tangan dia? Kamu tunggu di situ aja, ini. Enggak mau. Ya,
bingung aja gitu loh, kayak dilema gitu. Ternyata kamu terbukti ya sama mantanmu itu. Kalau kamu cewek materi. Ternyata benar apa kata cowokmu kalau kamu memang cowok materi. Kamu kemana? Sih. Ini kan semua aduh, enggak dapat apa-apa nih.